Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami. Rajin, terampil, dan gembira. Suci dalam pikiran, perkataan, dan kekuatan. Selama 58 tahun. Semilir angin berhembus pelan, menuai kesan kesejukan alam, dan mewujudkan masa depan yang lebih gemilang. Selanjutnya, Kakak Sekda selaku Mabica bertindak selaku pembina upacara, mengantarkan kita semua untuk pulang janji sebagai bakti kepada Nusa dan bangsa tercinta, dan juga sebagai tekad penerus cita-cita. Naskah pulang janji peringatan Hari Pramuka ke-58 tahun 2019. Saudaraku, warga Gerakan Pramuka yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Setelah kita merenungkan bersama akan perjalanan perjuangan dan pengabdian kita, maka pada kesempatan yang baik ini, marilah kita semua sebagai pandu Indonesia membulatkan tekad, mengorbankan semangat untuk meneruskan perjuangan dan pengabdian demi tercapainya tujuan bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, sebelum ulang janji, marilah kita tundukkan kepala, kita dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan janji Pramuka Indonesia. Tangan kanan memberi hormat sebagai tanda penghayatan kesungguhan janji kita. Tirukanlah. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menamakan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dharma. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan karunia-Nya kepada setiap warga Gerakan Pramuka Indonesia. Amin. Indah, sentosa, dan jaya. Ya Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembina sebuah kata. Selamat ulang tahun.